explore suasana di Garut sini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Garut, teman-teman. Garut nanti apa ini? Kaung Rendeng itu di Bayongbong ya. Di Bayongbong, teman-teman. Nah, jadi saya mau berpetualang di sini. Ya, mau explore suasana di Garut sini teman-teman. Dan kebetulan saya mau menyisir area-area perkebunan itu tuh, bambu tuh, kameramen sana tuh. Dan ini juga saya berada di pemakaman keramat ini ya, gitu. Makam keramat lah bisa dibilang gitu teman-teman. Tuh. Nah, seperti apa untuk petualangan saya di menjelajahi Garut? Terus ikuti petualangan kami, ayolah. Udah apa keluar dari perkebunan bambu ini teman-teman, karena ini merupakan bambu naon itu mugradene awi gombong teman-teman. Nah, jadi spotnya itu wah perkebunan bambu ini teman-teman. Nah dan biasanya itu merupakan indikator bagi para ular teman-teman, bahkan seringnya katanya warga di sini melihat ada binatang besar. Jadi kita mah cuma mau berjualan. Ayo lanjut. Ada burung teman-teman tuh. Tuh ecrek-ecrekan. Masih lucu, wah hibur ke lucu.
Ah, teman-teman, berhubung saya lelah banget, capek, teman-teman. Jadi kita istirahat sejenak dulu. Kita minum dulu, teman-teman. Karena ini merupakan apa? Perkebunan atau hutan bambu lah. Karena ini dikelilingi sama bambu-bambu tuh. Ke depan masih banyak bambu-bambu. Kita minum dulu. Kameramen. Ah, jadi diselimut di bambu. Ayo lanjut. Ternyata ini nih, saya berada di tengah-tengah hutan bambu, teman-teman. Tuh, jadi spotnya itu wah luar biasa, dipadu sama pepohonan bambu, teman-teman. Dan biasanya ya ini merupakan, karena ini mah jarang dilalui manusianya, jarang, teman-teman. Karena dilihat nih dari apa bawah-bawahnya, kalau rawa ya ini dibersihin, teman-teman. Tapi ini tidak, tapi jarang dijamah sama manusia, karena ini merupakan hutan bambu yang sangat lebat tuh. Luar biasa. Yuk kita lanjut. Teman-teman, jadi kita menghindari apa pohon bambu itu, jadi keluar dari hutan bambu, teman-teman. Tuh di bawah sana tadi kita udah berpetualang di area sana dan tidak menemukan hewan apapun, teman-teman. Nah tuh, ini yang uniknya masih ada rumah panggung, teman-teman, pakai apa bilik. Tuh, jadi suasana di perkampungan luar biasa. Coba kali ya. Tuh, kita menemukan ada sumur tuh. Tuh, teman-teman. Jadi ini masih menggunakan, ya kali ya, menggunakan alat tradisional. Oh, pakai sumur atau ini timbaan eretan. Ini masih menggunakan alat tradisional. Oh, jamu. Tuh. Jadi masih rumah panggung ini. Tuh. Ayan kuduknya. Jamunya lupa. Nah teman-teman, kita udah masuk perkampungan dan kebetulan saya ini berada di suku Gunung Gedenya itu ya, Gunung ya Cikuray. Cikuray itu tuh, jadi di sana merupakan Gunung Cikuray, teman-teman. Ini merupakan ya sukunya lah tuh. Jadi
lumayan dekat ke Gunung Cikuray, paling sejamnya, satu jaman lah kalau pakai motor mah tuh. Nah, saya berada di Garut, dekat Gunung Cikuray. Yuk, lanjut. Jadi si kandangnya itu luar biasa menggunakan kayu yang wah lumayan rapi tuh. Mengukuhkan tuh dombanya. Jadi dikasih sama setiap naon ieu teh? Kandang kan diisi namanya si Riben, si Lutung, si Cihung, si Doto tuh. Wih. Nih, Wuhan yang review kasih foto, Pak. Ya, Pak. Tapi di Gunung Halu, Pak. Ya, itu omong kayu sarapan. Wah, ngarit, Pak. Kumohon. Iya. Ya, si Jumbo tuh. Sabar, Pak. Ya, kebukur mau ke tengah. Jual lihat tuh. Masih anaknya, Pak. Dengan juta setengah. Itu masih tempat ngejerkeun, ngejerkeun yuk tuh banyak sekali tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, lupa. Pandayan ini Gunung Cikuray kan udah deket gunung naon dah. Hehehe.